guys, sekarang gue sudah ada di Lawang Sewu. Nih, bisa kalian lihat di belakang sini. Di Lawang Sewunya tuh ada di sini. Nah, nanti gue akan coba explore sedapatnya gue. Jadi kalian juga bisa sambil lihat sebenarnya Lawang Sewu ini di dalamnya seperti apa sih. Nanti kita akan coba lihat. Nah, jadi pas kalian pertama kali masuk, di situ itu adalah tempat kalian untuk beli tiket masuknya. Nah, harganya 10.000 untuk orang dewasa. Nanti setelah itu kalian bisa membaca aturan yang ada di sini. Bukan aturan sih, kayak lebih tepatnya sejarahnya Lawang Sewu ini sendiri. Nah, jadi Lawang Sewu ini sendiri dia dibangun pada tanggal 27 Februari tahun 1904. Kemudian selesainya di bulan Juli 1907. Jadi pembangunan dari Lawang Sewu ini hanya sekitar 3 tahun doang. Kita coba ke dalam ya. Nah, di sisi kanan dari pintu depannya Lawang Sewu, di sini itu ada rumah sumur pompa. Jadi sumur ini itu dibuat bersamaan dengan pembangunan gedung utama di tahun 1904. Nah, kedalamannya ini kurang lebih 1000 meter, guys. Bentukannya seperti ini. Jadi ini tuh adalah rumah sumur pompa yang ada di depan bangunan Lawang Sewu ini. Kita lanjut jalan ke dalam ya. Nah, ini di ruangan pertama yang akan kalian lihat itu adalah ruangan yang isinya pameran lukisan. Lebih banyak deretan-deretan lukisan yang ada di sini. Guys, sebelumnya sorry nih, suara gue harus kecil banget karena ternyata di sini itu nggak boleh bikin konten. Kalau bikin konten itu harus ada izinnya dulu dan harus bayar sebesar 3 juta, guys. Nah, kemudian sekarang gue sudah ada di sebelah di ruangan setelah ruangan pameran lukisan tadi. Ini itu sampingnya hanya lorong-lorong doang sih, guys. Lorong-lorong doang dengan berbagai pintu. Nah, ternyata pintunya ini juga nggak bisa dibuka. Nah, kita lanjut. Ternyata lantai duanya ini nggak boleh dinaikin, guys. Kita di lantai keduanya ini kita nggak boleh naik. Nah, kemudian guys, ini di bagian tengahnya sini itu ada taman.
Nah, kemudian di tengah-tengahnya sini tuh ada tamannya, guys. Kalau di halaman tengah dari Lao Sebu ini, tamannya tuh kayak seperti ini. Kita coba masuk lagi. Nah, kemudian ini adalah bagian belakang dari Lawang Sewu. Ya guys, sekarang gue sudah sampai di tempat yang ada ruang bawah tanahnya. Tapi sih kayaknya ini isinya air sama koin doang sih. Ternyata di situ tuh udah, kita tuh udah nggak boleh lewat tuh. Ternyata kita udah nggak boleh lewat sampai ke situ, guys. Oke, guys, jadi gue udah keluar dari Lawang Sewu. Jadi tadi itu sebenarnya sih kita nggak boleh ngambil video, kita nggak boleh bikin vlog, bikin konten, syuting dan sebagainya. Itu sebenarnya tuh nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, boleh, tapi harus izin dan itu harus bayar 3 juta per 1 jamnya. Nah, jadi tadi gue
ya bisa ngambil beberapa spot-spot doang. Semoga sih hasilnya nanti pas gue edit itu gak mengecewakan kalian ya. Kita lanjut ke tempat berikutnya.